Jadi saya punya persemaian di atas air kolam dikombinasikan dengan beternak ikan air tawar. Nah, ini persemaiannya, bahan-bahannya udah seperti ini. Ini langsung dilempar di atas kolam. Ini bahan-bahan ini udah jadi. Disemai di atas styrofoam. Yang sampai besar bibitnya seperti ini, jenis kelapa ulung, sambil beternak ikan. Persemaian bahan bonkla dari berbagai jenis di air kolam, ada yang di atas styrofoam tuh. Nah, ini di ada yang sudah jadi. Ini pakan pelet ikannya, kita coba lempar. Nah, tuh ikannya tuh. Oh, ikannya. Ikannya macam-macam, ada ikan gurame, ikan patin, nila. Paling banyak nila ya, sama ikan patin guraminya ada ya kurang lebih sekitar 50 ekor lah. Yang jelas kalau semai seperti ini tidak usah nyiram teman-teman, karena setiap saat dia berenang di atas air kolam. Salah satu tekniknya, ya tekniknya sangat sederhana. Ini yang bahan sudah jadi seperti ini akarnya udah keluar. Ini hanya dilempar aja di atas kolam begini nih. Nah, dia akan posisinya akan ngambil seperti itu secara alami. Seperti ini udah jadi, akarnya udah keluar. Ini hanya dilempar aja seperti ini, akan tenggelam seperti ini. Nah, itu posisi yang bagus tuh seperti itu. Bahan yang tidak jadi memang tumbuhnya beda, jadi ininya tenggelam, tidak pas mata tunasnya, tidak ke atas posisinya, dia akan tenggelam seperti ini nih tuh. Nah, seperti itu tidak akan tumbuh tunas teman-teman.